Wa
Summa arsalna Summa arsalna Tuluy Jus putus kami Allah Badun kana siksaan sawarehna itu umat badun kana Thank you.
cerita Pabudan maka jauh tina rahmat Allah dikaumin bikin kaum-kaum layu minu dan dari manin kaum Rasulullah, putusan di umat, dan jangan tak mau ke umatmu ke Rasul. Wajahnya tulen yang
satu rumah bahkan kepada saudaranya. Bila laki dina karusakan wajahana dina jadikan kata Allah bukan itu umat ahadisa karena kira-kira cerita kamu ada kata jauh dina rumah Allah di kaum di kita kaum kaum dan di kota yang terlibat di kaum. Terjemah surah Al-Mu'minun ayat 44. Tuluy ngutus kami ka pirang-pirang utusan kami bari saurang-saurang tegesna tuluy-tuluy samang-samang sadatang kahiji umat utusan pikeun maranehna sang barohongkeun maranehanna ka utusanna tuluy nyusulkan kami ku kahancuran kata ware timaranehna kana sawarehna deui yang menjadikan kami kamaranehmu
karena jadi buah carita pikeun sabadana tuluy maranehna dijauhkeun tina rahmat Allah. Kalawan jauh saestuna pikeun kaom-kaom anu teuariman Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 44. Tuluy utus kami kapira-kira utusan kami bari saurang-saurang tegesna tuluy-tuluy. Samangsa-mangsa datang ka hiji umat utusan kami ikan maranehanna. Tah ngabaroho keur maranehanna ka utusanna. Tuluy sugeng kami ku kahancuran ka sawarehna ti maranehna kana sawarehna deui. Jeung jadikeun kami ka maranehanna kana jadi buah carita pikeun sabadana. Tuluy maranehanna dicauhkeun tina rahmat Allah kalawan jauh saestuna pikeun kaum-kaum kana. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 44 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang proses diutusnya para rasul yang kedua Allah menjelaskan memberikan kabar bahwa setiap kali utusan Allah datang maka setiap kali itu kebanyakan mereka mendustakannya. Yang ketiga Allah jadikan kebinasaan yang dialami oleh kaum-kaum yang mendustakan para utusan
dijadikan sebagai cerita ibroh, contoh gambaran peringatan bagi kaum-kaum yang akan datang setelah itu. Yang keempat, Allah menjelaskan bahwa tidak ada umat yang mendustakan utusannya kecuali Allah hancurkan mereka. Ini salah satu berita Allah yang terkandung di dalam surah Al-Mu'minun ayat 44. Tsumma arsalna rusulana tatra. Setelah Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai utusan Allah, dan Allah pun mengutus para utusan-utusan setelah Nabi Nuh alaihissalam. Yang harus kita ketahui, sebanyak 25 utusan. Allah mengutus para utusan satu persatu. Allah utus kepada tiap-tiap kaum yang ditentukan Allah. Terus-menerus Allah mengutus para utusan. Walaupun jarak antara satu dengan yang lain itu jauh waktu dan antaranya, ada yang 1000 tahun, ada yang 200 tahun, ada yang 100 tahun, ada mungkin yang berdekatan. Tetapi yang jelas, Allah mengutus para utusan ini adalah merupakan kurnia Allah, fadl Allah, kasih sayang Allah kepada umat manusia untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepada kaum-kaum, kepada umat. Salah satu, bahkan yang paling utama dan pertama disampaikan oleh para utusan yang diutus Allah adalah tentang tauhid. Itu pertama yang ditugaskan Allah kepada para rasul adalah tentang tauhid. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alayhi ad-dhalalah.
Sungguh kami Allah telah mengutus seorang utusan untuk setiap umat yang isinya adalah menyampaikan tentang tauhid kepada Allah, menyeru untuk beribadah bertauhid kepada Allah, dan para utusan yang diutus Allah kepada mereka mengajak mereka agar menjauhi setan-setan, berhala-berhala yang mereka sembah. Bertauhid kepada Allah, tinggalkan seluruh yang dipertuhankan selain Allah. Setelah perutusan diutus oleh Allah dengan membawa misi yang sama, adalah menyampaikan kalimat tauhid. Tetapi ingat, setiap kali utusan Allah datang kepada mereka, maka setiap kali itu para pembesar-pembesar kebanyakan dari mereka adalah mendustakan kepada utusan yang datang kepada mereka. Ini sejarah dan cerita lama. Ketika hari ini banyak orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan tentang syariat Allah, ini merupakan hal yang biasa yang dijelaskan Allah. Bukan berarti kita harus berhenti menyampaikan dakwah, menyampaikan kalimat tauhid. Tetapi ketika lingkungan kita, masyarakat kita jauh dan menjauhi kita, menolak akan ajakan kita, maka kita jangan pernah berhenti. Seperti tidak berhentinya para utusan Allah menyampaikan risalahnya kepada kaum-kaum yang Allah mengutus para utusan untuk mereka. Kullama ja'a ummatan rasuluha kadzdzabu. Setiap kali utusan Allah datang kepada mereka, kadzdzabu, mereka pun mendustakan. Kebanyakan dari mereka, bahkan dalam tafsir dijelaskan, jumhur itu bisa mayoritas, bisa jumhur itu adalah pembesar-pembesarnya, para menteri-menterinya, orang yang punya nama, kedudukan dan jabatan yang pertama mendustakan kepada utusan yang datang kepada mereka. Ini tidak aneh. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun yang beriman, apalagi ketika di Mekah, ini orang-orang yang lemah, orang-orang biasa, dari hamba cahaya, dari pemuda, dari orang tua, dari wanita, sementara gegeden-gegeden
Mekah geden-geden Quraisy. Pembesar-pembesar mereka, orang-orang yang mempunyai kedudukan jabatan, mempunyai komara, mempunyai nama, justru mereka yang pertama mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atba'na ba'aduhum ba'adun. Maka ingat, ini sebuah ancaman dari Allah. Seperti halnya kaum-kaum yang mendustakan agama, mendustakan Rasul-Rasul Allah. Dari zaman Nabi Nuh, mereka dihancurkan. Zaman Nabi Musa, mereka dihancurkan. Zaman Nabi Soleh, mereka dihancurkan. Maka fa'atba'na ba'dhum ba'dan. Kehancuran yang telah Allah turunkan kepada mereka yang mendustakan para utusannya, maka Allah akan kembali turunkan kerusakan dan kehancuran kepada kaum-kaum yang mendustakan utusan-utusan setelah mereka. Kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berbeda dengan zaman-zaman Rasul sebelumnya. Kalau dulu kaum yang mendustakan kepada utusannya itu langsung dihancurkan Allah, diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Walaupun mungkin ada yang lama waktunya dalam kekuburannya, ada yang sebentar mereka hancurkan, tetapi orang-orang yang mendustakan junjungan kita lebih besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dihancurkan oleh Allah. Karena doa dan kasih sayang junjungan kita kepada umatnya. Bagaimana ketika Gunung Uhud menawarkan jasa untuk menghancurkan orang-orang Makkah, orang-orang kafir pada saat itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti oleh mereka. Maka Rasul sebagai rahmatan lil alamin, azizun alaihim ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mereka tidak menerima tawaran gunung-gunung yang ada sekitar itu, tetapi Rasul berdoa, Allahumma aghfir li qaumi, ya Allah ampuni mereka. Ampuni mereka ya Allah, karena mereka menyakiti aku, karena mereka tidak tahu benar sebenarnya. Rasul selalu berharap andai kata orang tuanya tidak beriman, maka beliau penuh harapan mungkin anaknya. Anaknya tidak juga beriman, Rasul selalu berharap mungkin cucunya dan seterusnya. Dengan kelembutan dan kasih sayang beliau terhadap umatnya, tidak meminta kepada Allah untuk dihancurkan, maka sampailah Islam kepada kita semua. Andai kata dihancurkan dulu, maka mungkin tidak sampai iman Islam kepada kita.
Rasul selalu mendoa untuk kebaikan umatnya. Tetapi ingat, kalau Allah sudah menyampaikan kabar tentang kehancuran orang-orang yang mendustakan para rasulnya, maka umat-umat setelah itu harus merasakan takut akan datangnya siksaan Allah. Waja'annahum ahadits, kujadikan kata Allah sejarah mereka, kehancuran mereka dijadikan sebagai ibrah, pelajaran dan peringatan untuk kita, untuk kaum-kaum setelahnya, untuk generasi-generasi setelahnya, bahwa tidak ada orang yang mendustakan Allah, mendustakan agama, mendustakan Rasul-Rasul Allah, kecuali pasti mereka akan hancurkan, akan binasa. Hari ini mereka tidak binasa, mungkin besok, mungkin nanti setelah mereka habis ajalnya, mereka akan hancur dan akan dihancurkan Allah. Begitu juga orang-orang yang benci terhadap orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, para kekasih-kekasih Allah, mereka benci dan mereka jauhi, maka pasti mereka akan diakhiri dengan kehancuran. Mereka akan diakhiri dengan penderitaan. Walaupun mungkin berita-beritanya itu tidak sampai kepada kita, bagaimana orang-orang yang benci kepada orang yang dicintai Allah, bagaimana kehancuran mereka, penderitaan mereka yang menyakiti orang-orang yang dicintai Allah. Itu harus diyakini. Fabu'dal liqaumin la yu'minun, menegaskan lagi Allah bahwa kehancuran itu liqaumin la yu'minun diperuntukkan untuk kaum-kaum yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul Allah. Kalau hari ini adalah yang adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pabuk dari kaumin la yu'minun, dari dulu sampai sekarang dan sampai akhir zaman, pabuk dari kaumin la yu'minun, kehancuran pasti akan datang, penderitaan pasti akan mereka rasakan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak meyakinkan akan kebenaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang tidak menerima akan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua fabuqdan liqaumin la yu'minun, kehancuran diperuntukkan untuk mereka yang tidak beriman. Ini sebagai gambaran dan peringatan juga untuk kita, dan tentunya merupakan kebahagiaan untuk kita semua yang hari ini kita tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul Allah, bahkan kita tergolong umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjuangannya, memahami agama, mempelajari agama, mengamalkan agama, menyebarkan agama, dan mempertahankan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan untuk kita semua, amin. Jauh dari yang difirmankan Allah, fabuqdan liqaumin la yu'minun, jadilah orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang selalu setia, yang selalu taat, yang selalu mendengar dengan sima'a qabulin, mendengar dengan penuh penerimaan akan apa
yang disampaikan, yang diperintahkan, yang dilarang oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Empat, salah satu di antara kandungan ayat ini, yang pertama bahwa Allah mengutus para utusan itu terus menerus, perorangan-perorangan tidak berhenti, itu membuktikan kurnia dan fadl Allah kepada hamba-Nya. Yang kedua, bahwa setiap kali utusan datang kepada mereka, maka kebanyakan mereka, bahkan pembesar-pembesar mereka, mendustakannya. Yang ketiga, ingat bahwa cerita mereka, kehancuran mereka, mendustakannya mereka yang diakhiri dengan kehancuran, itu adalah merupakan sebuah cerita, sebuah peringatan untuk kaum setelahnya, termasuk peringatan untuk kita semua, peringatan untuk umat-umat manusia, masyarakat yang ada di sekeliling kita. Yang keempat adalah Allah menegaskan fabuzal liqaumin la yu'minun, kehancuran, penderitaan, siksaan, azab itu diperuntukkan untuk orang-orang, kelompok-kelompok, kaum-kaum yang tidak beriman. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga keimanan dan keislaman, sehingga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita. Orang yang tidak beriman akan dijauhkan dari rahmat Allah, dan orang yang beriman akan selalu bersama rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahu.